Berkat teknologi yang semakin canggih, kemampuan sebuah perangkat mobile di zaman sekarang sudah semakin maju dan mampu untuk menampilkan game dengan visual yang lebih memukau di layar yang kecil. Dari sekian banyaknya game yang ada di perangkat Android maupun iOS, mana sajakah yang mampu memberikan tampilan visual yang memanjakan mata? Berikut adalah rekomendasi game mobile terbaik untuk Android dan iOS pilihan Techinasia Games. Meski sudah dirilis dari tahun 2014 silam, seri keempat dari Anomaly ini masih mengusung tampilan grafis menawan seperti seri Anomaly sebelumnya. Grafis 3D yang detail, serta dilengkapi efek spektakuler, seakan memaksa kemampuan perangkat mobile milikmu hingga ke batasnya. Dengan efek senjata, ledakan, maupun detail lingkungan bertema luar angkasa, Anomaly Defenders telah mengukuhkan posisinya sebagai game tower defense dengan tampilan grafis terbaik di platform mobile. Dengan gameplay yang realistis, nampaknya Electronic Arts juga hendak membuat Real Racing 3 menjadi semakin nyata dengan tampilan visualnya yang bisa membuatmu terkesima. Real Racing 3 masih mempertahankan kualitas visual yang dibawa Electronic Arts sejak seri pertamanya dan bahkan meningkatkannya ke level yang lebih tinggi. Koleksi mobil maupun lintasan yang ada terlihat layaknya wujud aslinya dan membuat pengalaman bermain semakin imersif. Tidak cuma visual saja, update yang diberikan EA juga tetap membuat Real Racing 3 relevan untuk dimainkan bahkan untuk saat ini. Sejak pertama kali dirilis, The Room memang memiliki grafis yang dipenuhi detail dan disertai puzzle yang cerdas. Seri ketiganya yang rilis tahun 2015 lalu juga tetap mempertahankan kualitas tersebut. The Room 3 menghadirkan grafis yang istimewa dikarenakan setiap objek tampil tajam dan dipenuhi detail, bahkan ketika kamu menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya lebih dekat. Nuansa misterius juga berhasil dibawakan dengan baik berkat berbagai hal lainnya yang bisa dijelajahi dalam sebuah ruangan. Jika simulasi balapan bukan game racing yang kamu cari, maka mungkin Need for Speed No Limits adalah game balapan yang cocok untukmu. Need for Speed No Limits menghadirkan gameplay balapan yang penuh aksi dan juga disertai dengan tampilan grafis yang sangat keren. Efek cuaca, tampilan bangunan, bahkan pantulan cahaya dari jalanan yang basah terlihat sangat memukau. Mobil yang dihadirkan juga ditampilkan dengan sangat keren dan detail. Kalau kamu tidak keberatan dengan sistem grinding yang dimilikinya, maka Need for Speed No Limits adalah game yang pasti akan kamu nikmati dalam waktu lama. Vainglory adalah salah satu game di iOS yang memiliki grafis luar biasa dan bahkan sampai dipamerkan dalam event Apple Keynote pada September 2014 silam. Kualitas tekstur, animasi, hingga performa yang dibawakan Vainglory bisa dikatakan salah satu yang terbaik di iOS dan kualitas yang sama juga bisa kamu temukan di versi Android-nya. Selain itu, kualitas grafis Vainglory pada platform Android akan disesuaikan dengan secara otomatis tergantung dengan kemampuan perangkat yang kamu miliki. Rasanya tidak perlu kaget melihat Chaos Rings 3 bisa hadir dalam daftar ini. Kualitas visual yang dihadirkan oleh MediaVision selaku developer Chaos Rings 3 bisa dibilang cukup mengagumkan. Bahkan tidak heran bila game ini juga dirilis untuk PS Vita juga. Chaos Rings 3 menyajikan tampilan grafis yang lebih baik dari seri sebelumnya melalui lingkungan full 3D serta kemampuan rotasi kamera. Kualitas grafis yang sedemikian rupa jelas akan membuat permainanmu dalam JRPG untuk perangkat mobile tersebut semakin membekas di pikiran. Badland dari Frogmind Games mampu menghipnotis para pemainnya lewat tampilan grafis 2D yang penuh nilai artistik. Arahan visual berbentuk siluet untuk menampilkan aksi platformer nampak sangat kontras dengan latar pemandangan yang cerah dan bernuansa fantasi. Iterasi terbaru dari seri Rayman di platform mobile ini menghadirkan tidak hanya grafis yang indah, tapi juga cerah dan menggemaskan. Apa yang dibawa Ubisoft dalam tampilan Rayman Adventures sangat cocok dengan image Rayman yang jenaka dan berjiwa petualang. Rayman akan berpetualang melintasi berbagai lingkungan, mulai dari hutan belantara hingga kastel yang dipenuhi penjaga. Lingkungan digambar dengan tajam dan detail, membuat game ini tidak kalah dengan game sekelas konsol sekalipun. Meski lebih dikenal dengan game rhythm seperti Demo atau Cytus, Rayark juga telah merilis sebuah game action dengan tampilan visual memukau pada tahun 2015 lalu. Implosion: Never Lose Hope adalah sebuah game action hack and slash yang memiliki tampilan grafis 3D yang tajam dan penuh efek keren layaknya sebuah film action. Developer Rayark nampaknya tidak setengah hati dalam membuat game ini terlihat begitu memukau di layar kecil sekalipun.
tidak banyak game fighting pada perangkat mobile yang mampu menghadirkan grafis yang prima. Tetapi, Marvel Contest of Champions jelas layak ada dalam jajaran game dengan grafis terbaik. Game fighting yang dibintangi para superhero dari seri komik Marvel ini menghadirkan grafis 3D yang sangat terpoles, baik untuk penggambaran karakter yang memiliki gerakan animasi keren, maupun penampilan latar yang penuh efek visual. Walaupun Asphalt 8 Airborne tidak menghadirkan aksi balapan yang realistis, game garapan Gameloft ini menghadirkan sensasi yang berbeda jika dibandingkan dengan Rail Racing atau Need for Speed. Aksi balapan Asphalt 8 Airborne akan membawamu melintasi berbagai negara yang ditampilkan dengan track yang memiliki tema tersendiri. Sekali tancap gas di Asphalt 8 Airborne, kamu akan menikmati kerennya detail mobil hingga efek visual yang meledak-ledak. Rival Knights akan menyajikan aksi jousting antar kesatria yang mungkin paling keren di platform smartphone. Kamu bisa melihat kilauan baju zirah yang dikenakan kesatria hingga kibasan ekor kuda yang terlihat cukup nyata dalam game tersebut. Duel antar kesatria juga ditampilkan dengan cara yang sangat intens dan bisa membuat kamu terduduk di pinggir kursi dengan bersemangat menggenggam handheld milikmu. Sky Gamblers Air Supremacy pernah mendapatkan kehormatan untuk dipamerkan dalam event peluncuran iPad 3 pada tahun 2012 silam. Pemilihan tersebut bukanlah tanpa alasan, karena Sky Gamblers Air Supremacy menghadirkan grafis luar biasa detail dan indah yang sangat pas untuk dilihat lewat layar retina di iPad. Selang 4 tahun pun, nampaknya game garapan Atypical Games ini masih bisa berada dalam jajaran game mobile dengan grafis terbaik. Space Marshals merupakan sebuah game shooter taktis dengan tema luar angkasa yang digarap oleh Pixel Byte. Sebagai game garapan Pixel Byte, nampaknya kamu tidak perlu tanya lagi soal kualitas visual yang dihadirkan game ini. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai seorang sipir yang memburu buronan penjahat antariksa. Kamu bisa menyusup, menyergap lawan yang tidak waspada, dan melumpuhkan para buronan yang berusaha kabur. Semuanya itu akan dibalut aksi tembak-tembakan layaknya sebuah film papan atas. Vivid Games terlihat sangat memanfaatkan kemampuan Unreal Engine dalam game Godfire Rise of Prometheus. Tampilan Godfire Rise of Prometheus sama sekali tidak kalah dengan game Unreal Engine lainnya seperti Infinity Blade. Bahkan gameplay yang dihadirkan Godfire juga rasanya tidak kalah dengan apa yang kamu bisa temukan dalam seri God of War di konsol PlayStation. Meski game ini bisa diselesaikan dengan cepat, setidaknya presentasi yang akan kamu lihat dijamin tidak akan mengecewakan. Kira-kira itulah sejumlah game mobile dengan grafis terbaik di Technasia Games untuk kali ini. Merasa ada yang kurang? Sampaikan saja lewat kolom komentar di bawah. Subscribe ke channel Technasia Games kalau kamu mau melihat video yang seperti ini lagi. Jangan lupa klik like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.